Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni pagi ni Papa Lee di Pekan Sauk. Pada penonton yang tak pernah tengok Pekan Sauk, ni kecil saja. Okey, jom kita menuju ke Pasar Basah Sauk. Pasar Basah Sauk ni pun kecil je. Niaga dia tak ramai. Okey, ni Masjid Sauk. Boleh tengok belakang tu ada kebun. Bukit-bukit. Tenang saja sini. Bawa keluar hasil durian. Ada durian dah lurur di sini. Okey, ni Pekan Sauk. Pada penonton yang baru hadir di channel Papa Lee, minta tolong subscribe, like, komen serta share kalau video ni bermanfaat. Okay, thank you. Okey, belakang ni je Pasar Sauk. Pasar-pasar Sauk. Okey, dah start dulu. Okey, jom. Ini harga ayam pagi. Ini ada lagi ayam. Satu peniaga ayam, satu peniaga ikan. Ini ada sayur belakang. Bukan YouTube. Ah, tekan gambar sikit. Okey. Baik. Ini ikan sungai. Sungai Perak punya kan? Ha. Okey. Cantik selau. Ani ada. Baru naik ke apa? Baru balik. Oh, balik. Sampai belum dagang kecil fresh dari Sungai Perak. Udang. Ni. Apa udang? Udang galah. Oh, udang galah. Sekilo berapa? Ini ah, 100 lah. 1 kilo 100. Wah, besar ni. Besar. Udang galah. Baru lah balik dari Kiala Sungai Perak ni. Okey, yang nak cari udang galah Sungai Perak. Dah habis. Oh, belum mari. Kilo 100. Tengok saiz dia. Sejengkal lebih, kepala besar. Terbaik. Ikan dari Sungai Perak. Udang galah pun ada. Tenggalan semua ada. Sebarau. Okay. Ini bagian sayur. Thank you.
Tuh San. Boleh lah sikit. Cik. Okay, sini ada satu peniaga santan ada kat sini. Abang ni tengah duduk mesin santan. Berapa? Lagi. Itu saja peniaga dekat pasar basah Saud. Kalau nak ikan fresh, ikan sungai ni boleh datang pasar Saud. Udang galah pun ada ni ha. Kilo 100 besar-besar. Okay, thanks for watching. Ada lagi belum lari? Udang galah. Angkat tu kata. Okay, thank you. Jangan lupa subscribe.